Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini Mbah Bun lagi goreng kerupuk. Ini kerupuk yang dikasih subscriber tadi ya, namanya pernah goreng sih Mbah? Iya. Oh, kalau itu namanya kerupuk singkong. Bukan kerupuk singkong, memang kerupuk anu loh, Mbah. Kerupuk kentang yang ini, guys. Ini jenis kerupuk kentang, Mbah, emang. Kerupuk kentang. Ini saya coba ya. Rasanya enak ya. Kentang karo bawang. Agaknya kok gabung nggak? Kita jajal lah. Nah. Amat ya. Tuh. Kalau itu kerupuk, mbah penasaran ya tunggalan. Kerupuk apa jenengnya? Mekar. Linjo, malah sok melinjo. Itu lek melinjo. Tuh bulat-bulat gini. Ya. Bulat-bulat gini nih, guys. Enak lek iki delokane. Paling gurih kabeh. Iya, kabeh enak. Aku naruh HP-nya ini gimana ya? Aku rekam pakai HP ini, teman-teman. Enggak apa-apa lah ya. Tak coba. Nah, seperti ini guys, malam-malam ini malam. Enggak ada kemarin aku dikasih itu kerupuk yang dari Mbak siapa kemarin ya? Itu belum aku goreng, masih aku taruh di apa namanya, di kardus. Juga kasihkan mamanya kayak yang kerupuk anunya sudah, kerupuk nurinya sudah kugoreng satu. Pokoknya teman-teman terima kasih yang sudah ngasih apa ya mbah, terus mengenai makanan-makanan lah ya. Ini bisa buat camilan kalau malam di desa. Pokoknya apa ya, kita nggak bisa membalas apa-apa kecuali doa saja. Pokoknya tambah pas seduluran. Sini saya coba dulu ya guys ya. Ini penasaran tapi panas ini masih. Ini panas. Penasaran nang Mbah. Oke, bismillah. Kosong. Oh. Gurih malan. Malah kayak urang. Kerupuk urang enggak ya? Kerupuk udang guys, katanya tahu. Enak rasanya. Salah orang mateng enggak, salah piye carane anune. Jerone salah sik entah anu, tapi liyane wis gosong. Kayak ngono. Ceritane. Enggak naruh HP. Nah itu ya. Goreng kape dia ada toples enggak? Mumpung anu, gelalap buat lauk makan enak itu. Buat lauk makan, camilan minum kopi. Kok aku tak kayak kopi nih. Biar saya nanti yang bikin kopinya, Mbah pun capek. Guys. Tuh, api-api. Udaranya dingin malam ini, guys. Selalu diucap-ucap udara dingin karena memang ya dingin, mau apa lagi. Tuh, sudah jadi. Masaklah. Ora, abang malah enak. Nge maksud apa jenenge ya? Ning ngene iki. Ning anu ke ngene kan, tapi sing penting yen sing piye? Mateng. Tambah mantap Raham.
Jajal loh. Kerupuk lengai subscriber mang. Rasa udang. Sing kuwi kentang. Kentang bawang. Keponang apa? Keponang larang. Ora dige kerupuk. Iki enak iki. Kuwi anu kuwi. Kentang. Kerupuk kentang. Nanti. Parah. Taruh nanti ya HP ini. Tak nemanin Mbah Pril. Ya lo ada panas kisan. Gosong-gosong malah. Nah iya. Guys. Bismillah. Coba dulu guys yo, ini kerupuknya enak banget. Yang ini bisa buat lauk makan. Ya Mbah ya. Oh, kok mantap ya. Sekali tiwol, sambel, kerupuk. Kalau yang ini enak buat cemil-cemil kayak gini, manis-manis. Kita Pasuruan ini. Yang ngasih orang Pasuruan. Beji. Pasuruan beji. Kau ingat apa ya? Enggak tembak sih. Kau yang kaki kan di ayam bisa. Kau yang suka ya? Orang juga ada nak sepeli. Oh iya iya. Paham. Oke. Enak banget pokoknya. Mantap kerupuknya. Rezeki orang desa. Dapat makanan dari orang kota. Kemana jajal, Mbah? Yang putih yang enak. Ini kopi kayaknya orang. Perasaan ada gelas dengan orang apa ngomong ya? Gelas kayak gelas apa? Oh lah. Mengangu. Kok lu apa? Aku ngombe makan angalas. Nyari berdua ya. Ya pisan. Ngapain dia dong? Bagian. Enak sih gurih loh. Tuh yang ini gurih. Yang ini ya agak warnanya hitam-hitam ini karena kayaknya ada udangnya. Kalau enggak udang ini ikan ini enak ini. Enggak enak ge. Lok makan. Masih kaya ya. Kentang. Nah, jauh lah. Nah, gue enak nih. Lagi-lagi kentang. Oh. Iya tau. Lagi-lagi kentang. Nah, kalau yang ini gurih-gurih. Bumbu ada ikannya. Guys, pokoknya mantap. Pernah lagi pernah mangan tau. Baru kali ini makan yang ini. Ini modelnya kayak kerupuk gadung. Putih-putih. Iya, toko mana? Toko gadung. Ugu, Mbah. Kentang. Gambarnya kentang karo bawang. Bawang putih. Ini kena adem. Entah. Oke, sudah finish. Tinggal kita makan bareng-bareng sambil ngopi nih. Guys. Tapi makannya enggak kurekam yo. Kita rekam pas masak saja. Soalnya repot. Wis sampe?
Ndili apa? Oh, tiga. Buat manggang singkong. Iya. Apa iki pakmu? Oh, ikan Mbah pun beli ikan sampai belum di market kulkas no. Iya, ket kulkas. Ora. Hmm. Aku makan ora. Kulkas. Tuh Mbah pun lagi mau nyuci ikannya belum kecuci. Stok guys buat lagi murah ya Mbah ya. Mulai murah. 1 kilo. Setengah ya murah ya. Tongkol ge. Isinya 4. 10.000 ya murah lah, termasuk murah. Tongkol itu sekarang sudah mulai mau musim ikan, teman-teman. Nanti kalau musim ikan banyak itu murah-murah. Tongkol ya, yang paling suka itu tongkol. Kalau lainnya tongkolnya kayak kurang mantep. Makan terus ini. Dapur yang Mbah Pun berantakan yang ini karena ini apa namanya, pletik-pletikan kayu bakar itu guys. Kenang tuh di situ dah kayak gini dah. Biasa itu tempat sayurnya, meja, dan cikome nutup orang sisa. Nah kayak gitu. Nah pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Saya akhiri dulu. Ini seng-seng nge-vlog kali ya. Semoga terhibur. Mudah-mudahan apa ya, banyak rezeki yang nonton ya Mbah ya. Iya. Banyak rezeki yang nonton. Kebunnya lagi capek-capek ini, aku mau bikinkan kopi. Baru kita rehat. Pokoknya semuanya selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, sekarang saatnya lanjut ini Mbah Bun lagi manggang, teman-teman. Ikan tongkol ini beli Duli tadi ya. Tadi sudah dijelaskan berapa harganya, Mbah? 10.000 dapat setengah kilo loh. Setengah kilo 10.000, berarti kalau sekilo 20.000. Lah lumayan murah ya ikan tongkol. Karena ini lagi apa musimnya larang ya, Mbah Jan ya. Burung okah, apa jenenge? Burung bedrok iwak tongkol. Karena padang bulan tuh kalau orang nyari ikan tuh susah, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Ya, kan kono di cerotot sih kok. Oke. Kelalen tuh ya. Keteleset ta. Sedekku telu sebenarnya. Papat ya papat, berarti yang kabeh-kabeh digeroto papat. Ya belum dia anu guys, dilangi walrani. Nah, sekarang saya mau bikin kopi ini ya. Kopinya mau sudah. Saya racik, tinggal ngasih air aja. Habis itu makan kerupuk, duduk santai di depan TV. Gitu dah. Mantap. Oke, teman-teman ya. Sebentar lagi nunggu airnya umum. Nunggu airnya mendidih. Baru santai minum kopi. Pancinya ini hilang anu. Hilang pegangannya, jadi kayak gini guys. Kopinya Mbah Bun yang pahit. Kopi saya kasih gula sedikit. Biar apa ya, biar enggak terlalu pahitnya, karena ini pahitnya full. Ini kopi yang dikasih subscriber kemarin, teman-teman. Kopinya ini sudah aku bikin kopi. Sekarang nice. Jadi sudah. Wah, itu sudah dipanggang teman-teman. Jadi besok lauknya gulai ikan tongkol. Gulai ikan tongkol kalau bikin ya. Soalnya kita santai dulu sejenak. Santai dulu. Kopi enggak keren, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Saya bawa ke sana saja teman-teman. Baru kita ngopi bareng-bareng di depan TV. Nah ini sudah. Sendoknya saya bawa nanti. Kalau belum teraduk rata, baru diaduk. Di bawah mana sih? Turu. Yuk, dimakan. Tapi tambah nona pin. Tambah nona lagi. Tangan loro. Awas. Tidak no. Ini guys, sudah jadi kopinya. Kita duduk-duduk di sini nih. Lagi pada sebagian sholat, masih sholat. Sholat apa namanya? Isya. Mbak Soiman lagi sholat Isya juga. Ini kopinya, kopiku masih ngendi ya? Nah, tongkol panggang nih. Eh, bisa loh makan. Gak harap ya? Kopiku. Oke, selamat malam ya. Terima kasih sudah menonton. Nopal mana hari ini? Nopal. Ini udah kali. Masih. Bapakmu pin kopi nih pin, bukan uang turun. Bukan kopi pak, masih kanas semua. Bukan mahalnya. Enak Sril? Enak. Enak ya? Enak. Hmm. Kecap kali. Apa? Tapi teh urung. Hmm. Enggak ya Ren? Kok baik banget. Urung tak diudek. Bin. Apa? Bikin kok nak pelpin tak digoreng. Apa tuh? Hmm. Kepin dikasih mentahnya juga biar digoreng besok kalau mau nyoba gitu teman-teman. Semuanya. Kru. Bo. Eh, hey, hey. Si. Nenggere mbah kopimu? Tak buka ra pinggir. Piye? Tak buru wae. Turu wae kesel bapakmu ra ewang ngarit barang. Wah. Nah, oke teman-teman ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube saya. Saya undur diri. Kita mau makan kerupuk dan ngopi. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.